In pucung Hulna orai Kobra nu ngaranjah sebebera wengkon di sakuliah Jawa Barat orng Kerandapan OG di kota Sukabumi kiwari eta teror oraai kobra teh ngaballukukaken wargaan umatu di perumahan pakuan Residen warud Doyong kota Sukabumi ngaras leang anak orai kobra dua ditarewa keluarga jeung petugas BPBD kota Sukabumi yang di anak orai kobra petugas G narewakan anak orai walang jeung orai pucung genep di eta leleok. Etta Bangmpirang jenis orai TK Panggih dina Gundukan Bau di Sabuderen Taman Perumahan. Peugas di wewegan keluarga Seharta Maluruh Saumna leleok di eta perumahan pikeneangan eta orai anu perahan. Sume warnaeta Oraiite dirong asal Natina Walungan jeung kebon anu ayah di Sabuderen Perumahan. Salah seorang warga ngecesken eta orai mimiti sumebar di eta lelewak tisaprak dua poe pernaken. Samalah eta teh kungsi asup kajero garasi imah warga. Hadena gewat panggih ku warga. Kukituna hente kabur asup kajero imah. Kami dari pihak warga meminta bantuan kepada instansi yang terkait yaitu BPBD untuk melakukan penyisiran kalaupun memang eh, ada ular lain lagi atau induknya ternyata memang betul kita mendapatkan dua ekor anak kobra. Sejeroning itu Kepala Seksi Pemadam Kebakaran BPBD Kota Sukabumi, Hendar Iskandar Syahnetelakin, Sumubarna Orai Teh Karandapan Oge di Sawatara Lewak Sejena di Kota Sukabumi. Eta orai anulaliar teh kacidang ke warga di Sabuderen eta lewak. Rancangna eta orang anu ditewakan teh bakal ditendin di tempat pengereman sahelaan. Banyak terdapat ular liar di area pemukiman. Mungkin sampai saat ini kita bisa menangkap 8 ular. Hari kemarin kita 6, hari ini 2. Jenis ular yang kita tangkap adalah... Pihak BPBD ngagaing warga sangkan hente mari maricen runtah sagawaya atau numpukan barang asal-asalan di Sabuderen Imah. Budi Setiawan, Bandung TV